Dilansir dari Liputan 6, usai di sidang, Habib Bahar bin Smith beri pesan khusus ke Prabowo. Terdakwa dalam kasus penganiayaan remaja Habib Bahar bin Smith menjalani sidang lanjutan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung Kamis 28 Maret. Ia kembali memberi pesan dari persidangan yang dijalaninya. Kali ini, Bahar menyampaikan pesannya kepada calon Presiden 02 Prabowo Subianto yang akan bertarung pada Pilpres 2019 nanti. Kepada Prabowo, ia mendoakan agar Ketua Umum Partai Gerindra itu menang pemilu. Ke Prabowo, insya Allah menang. Mudah-mudahan menang, ucap Bahar di sela-sela persidangan. Usai menyatakan hal itu, Habib Bahar tidak lagi mengucapkan satu kalimat pun. Habib Bahar terus berjalan sambil dikawal jaksa dan aparat kepolisian menuju ruang tunggu. Pendiri pondok pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor itu sebelumnya pernah juga memberi pesan untuk Presiden Joko Widodo. Berbeda dengan harapannya kepada Prabowo, ucapan kepada Jokowi justru bernada ancaman. Saya sampaikan ke Jokowi, tunggu saya keluar, kata Habib Bahar dalam sidang lanjutan Kamis 14 Maret lalu. Saat disinggung maksud dari pernyataannya, Habib Bahar kemudian mengatakan, ketidakadilan hukum dari Jokowi, tunggu saya keluar dan akan dia rasakan pedasnya lidah saya, kata Habib Bahar waktu itu.